Saya balik ke Batu Pahat. Saya singgah makan di satu gerai di Pangkor. Okay. Tiba-tiba ada tiga orang, orang tua yang makan di situ menegur saya. Dia cakap apa dengan saya? Dia kata, Datuk jangan bimbanglah. Kami tak akan mudah terikut-ikut dengan Tan Sri Mahidin. Itu orang Pagu. Orang biasa. Ya, Pak Anji yang bercakap sedemikian, yang saya tak kenal, tapi mungkin mereka kenal saya. Yeah. Mereka tegur saya dan mereka berani cakap macam tu kepada saya. Sebab itu saya tengok di Pagu, kan? Di peringkat awal memanglah panas sikit bila tindakan diambil kepada Tan Sri Mahidin. Ya. Tahun lepas berjalan lancar. Tak ada masalah ke? Dan persidangan cawangan-cawangan pada tahun ini yang sudah pun tamat di Pagong tak timbul masalah. Ya. Jadi saya yakin grassroot ya sudah faham bila melihat Tan Sri Mahidin sendiri ya sudah naik ke pentas DAP. That's it. Pada saya ya sebenarnya akhirnya kita tahu sejauh mana kekuatan Melayu yang ada kepada Tan Sri Mahidin Yassin. Sebenarnya pada saya dia pun very fragile dari segi agenda Melayu dia. Akhirnya cita-cita politik dia mengatasi agenda perjuangan Melayu dia. Dan pada saya ahli UMNO biasa di grassroots itu lebih tulen daripada dia dengan apa yang dia buat sekarang. Datuk Seri Syafiq Abdal, saya yakin dia realistik. Dia realistik bahawa pertama, dia pun tidak yakin untuk duduk di bawah Tun M. Dan pada saya, dia realistik. Akhirnya dia memikirkan sebagai politik dia ialah di Sabah. Sebab itu akhirnya perjuangan dia menjadi localized, iaitu bergantung kepada sentimen Sabah, bergantung kepada politik dia di Sabah sahaja. Ya. Dan sebab itu dia tidak menyertai Parti Peribumi. Tan Sri Mahidin dia tidak ada pilihan. Sebab base dia di Johor pun tak kuat. Mau tak mau dia kena ikut Tun M. Tetapi Syafiq Abdal saya rasa dia tahu bahawa Peribumi tidak ke mana. Untuk ikut Tun M pun tidak ke mana. Terutama dalam konteks dia sebagai ahli politik di Sabah. Sebab itu dia mengambil pendirian, dia tumpu di Sabah. Iaitu dia tumpu kepada Parti Warisan dan dia tak campur pun Peribumi, dan hingga ke hari ini pun dia tidak mengambil keputusan untuk menyertai Pakatan Harapan. Dia boleh ikut program, tapi untuk dia orang kata secara rasmi menjadi Pakatan Harapan tak ada. Sebab dia tahu kalau dia masuk Pakatan Harapan akan menjejaskan politik dia di Sabah. Sebab sebenarnya pendirian dia ialah politik Semenanjung ini adalah ancaman kepada peluang politik dia di Sabah. Sebab itu dia nak mengelak. Yang boleh hanya UMNO saja. Ya. Politik untuk orang Sabah yang dikaitkan dengan Semenanjung, yang boleh hanya UMNO. Ya. Sebab itu UMNO survive di Sabah. Tapi tak boleh parti politik yang lain. Sebab itu mereka mengelak ada sebarang hubungan dengan Semenanjung.
keluar adalah merupakan itu sahajanya pimpinan yang mereka ada yang boleh mengembalikan ya harapan PKR untuk menang dalam pilihan raya ke-14 ini. Mereka masih mempercayai bahawa Anwar adalah faktor utama kenapa tentangan terhadap kerajaan itu kuat. Anwar adalah faktor utama yang boleh menyatupadukan pembangkang. Sebenarnya mereka percaya pun dulu bahawa Anwar lah faktor kenapa PAS berserta dengan mereka. Tanpa Anwar, PAS pun keluar. Jadi dia melihat Anwar sebagai faktor. Tetapi saya rasa mereka terlupa sebenarnya bahawa faktor Anwar ini semakin lama sudah semakin tidak relevan. Ya. Sebab itu kehadiran Tun M ya, sebenarnya semakin memecah belahkan mereka. Jadi oleh kerana itu saya rasa mereka tidak ada pilihan, maka mereka nak menghidupkan balik faktor tersebut. Sebab itu diumum secara terbuka bahawa Anwar adalah bakal Perdana Menteri yang ketujuh. Sebab mereka mengharapkan sentimen itu boleh mempengaruhi rakyat dalam PRU yang ke-14, dan jika menang Anwar akan dibebaskan. Ya. Sedangkan mereka tahu bahawa Anwar tu tak boleh bertanding. Dia dipenjara. Kan? Dia adalah penjenayah. Tidak ada pilihan lain. Siapa sebenarnya kalau mereka nak tunjukkan bakal Perdana Menteri yang akan menyebabkan kerajaan pada hari ini bakal tumbang, maka secara mudah Anwar boleh dibebaskan. Tak ada sebenarnya. Jadi dia main lagi isu Anwar. Sedangkan pada saya sebenarnya Anwar sudah tidak relevan. Masa dia dah habis, dah berlalu. Masa dia sudah berlalu. Sebab ini bukan penjara yang pertama, ini penjara yang kedua. Pada saya pemimpin PKR termasuk pelapis dia semuanya sudah dilatih sebagai pelapis pembohong je. Termasuk Rafizi. Ini semua pembohong. Ya. Jadi dia pelapis yang genuine tu dah tak ada sebenarnya. Sebab dah mengikut jejak ketua dia yang suka membohong. Habis dia bohong. Disuruh yang lain ni membohong, maka menjejaskan pelapis dia. Jadi pembohong semua. Tak ada yang betul. Tak ada, tak ada. Ya. Itu problemnya. Pity. Pity on them. Resolusi Muktamar PAS iaitu memutuskan tahadup siasi. Ya. Tetapi Majlis Syura memutuskan bahawa ketiga-tiga esko itu tidak perlu meletak jawatan. Ya. Dan mereka menuduh keputusan itu sebagai tidak bermaruah. Pada saya, PKR lah yang tidak berkuasa di tangan mereka. Kenapa mereka tak pecat? Kalau dia bermaruah, dia pecat je lah. Dia dia tak boleh, dia tak perlu kata bahawa PAS tu tidak bermaruah. Sama juga dengan UMNO. Bila Tansri Mahidin mengkritik parti secara terbuka di luar, buat tuduhan macam-macam, kemudian naik pentas pembangkang, so UMNO pecat dia. Sebab UMNO parti yang bermaruah. Ya. Sebab kalau nak diikutkan Tan Sri Mahidin lah letak jawatan kan. Betul. Sebab dia mengkritik, dia tidak lagi mengamalkan apa orang kata
tradisi apa ni? Tradisi. Tradisi sebuah kabinet, iaitu mendukung keputusan kabinet. Uh-huh. Ya, dia anggota kerajaan, dia anggota kabinet. Uh-huh. Dia tak nak meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri dan dia tidak meletak jawatan sebagai timbalan Presiden. Tapi di luar dia bercakap yang bukan-bukan. Kan? Uh-huh. Akhirnya parti yang bertindak. Akhirnya sebagai sebuah parti dan kerajaan yang bermaruah, okay, dia digugurkan sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga dipecat sebagai timbalan Presiden. So, kenapa PKR tak boleh buat begitu? Sebenarnya pada saya, PKR tidak ada maruah. Dia pengecut. Dan sebenarnya, dia tidak mampu untuk menyelesaikan konflik kerajaan negeri Selangor. Seperti mana dia gagal dalam apa ni orang kata langkah kajang.